poin lah. Nah, satu buat The Daddies. Ah, cerdik! Jerman! Wuuuuh! Steam, 2 poin untuk The Daddy. Wuuuh! Dan poin pertama untuk Office Steam. Wuuuuh! Wah, 2 poin, 2 sama, oke. Masih tipis, masih panas ya. Wuuuh! 3 untuk Daddy. Sangat ketat, dua-duanya saling menyusul. Tidak ada yang punya lead yang kuat di sini. Sikadik! Woi! Ngomong kok gak ketawa sih? Lima! Serius? Serius sih? Apakah Office Team bisa mendapatkan poin di sini? Bisa! Sama! Makin ketat, boy! Kita mengakhiri dua set pertama dengan skor yang masih kuat. Ya, pindah. Waduh! Buka Mas Fahri sudah siap untuk menerkam. Yo. Waktu untuk panas, tapi Mas Hari sudah serius. Apakah dikasih waktu? Sikat! Ada The Daddies untuk memanah. Hei, tukar. Ya. Nih, gara-gara supporternya nih, grogi. ulang. Poin untuk Office Team. Poin pertama untuk poin Daddy, 6. Ulangi. Mulai bangkit. Kurang dong komunikasinya. Oke, sudah. Wes. Ini pukulan Mas Rian, pukulan yang tampan sekali dari Mas Rian ini. Oke. 11-9. Jadi semua lihat menyusul dan skor yang cukup tipis. Hanya selisih 2 poin saja. Sikat Mas. Sikat! Poin lagi, 13 dan gapnya menjadi 4 poin. Mas Hari, jangan nafsu mas. 10, 13. Boom, oh dan 14 poin untuk Office Team. Apakah dia yang akan menyusul? Satu lagi. Mas Hari. Wah, wow. Terlalu semangat ini dan tukar ser. Ya, kemudian ser khas ini. Oke, Mas Hari tidak bisa menjawab dengan baik dan 12 poin untuk The Daddy. Sisinya 2 poin lagi. Wah, wow. Out. Dan poin untuk Office 15. Ini kayak mental. Bos, Mas Diki. Cikat! Davian, ayo, Dek! Kembali ke selisih 2 poin dan Mas Rian dengan serkasnya AC. Keluar. Masuk gak sih? Keluar. Ya. Office di mana? Masuknya ke dalam.
Iya, masuk keluar gimana? Masih unggul, gap 4 poin. Ya, ya, benar. Tukar ke 17-13. Office team unggul, yeay. Satu skor lagi untuk office team 18. Office team. Oh, maaf. Poin untuk Bedadis. Fokus, Dik. Gantian menjawab. Poin untuk office team. 2 poin lagi untuk memenangkan game satu yang sangat sengit ini. Cikat! Poin untuk office team. Satu lagi, oh, Dik! Satu. Cikat, Dik! Ajar! Dik! 15 untuk The Daddies. Mereka punya 5 kesempatan untuk sampai Deuces. 5 kesempatan. Kalau mereka kalah satu pun, mereka sudah kalah game satu. Game, dah. Dah? Ya. Serve. Gak tau. Tapi siapa? Siapa yang menang? Ayo. Diki, ya. Ya. Ya, oke. Oke. Okay. Game 2 langsung dimulai, mereka tidak mau sikat. Lama di sini. Wih! Smash yang sukses. Sana. Poin pertama untuk The Daddies. Woi, Daddies, Daddies. Daddies, oke. Okay. San, woi. Daddies. Oke, langsung dimulai untuk poin kedua untuk Daddies. Daddies. Ya, satu. Satu untuk office team. 2-1 untuk The Daddy. Masih ke ya masih serve-nya office team. Oke. Yui, dua office. Hari menemukan gap di antara Davian dan Ian dan mendapatkan poin kedua. Ya, dua sama. Gap pakai B, pakai B. Gap pakai B. Gap, pedok. Wish. Poin ketiga untuk The Daddy. 3-2. Kasar. Hatri hatri mundur. Jadi kita menangkan game 2. Oke, poin ketiga 4 untuk The Daddies. Ah, office team mulai kembali. Masih tinggal sedikit. Dik. Dan 5 poin pertama dicapai oleh The Daddies. Bola-bola ini bola. Iya. Selalu deh. Komunikasi. Ulang. Ulang. Dan poin lagi untuk Daddy. 6 points. Yuk. Sepertinya akan diulangi, Bu. Ayo. Untuk Daddy, Mas Hari. Enggak bola. Di mana keajaiban yang kita lihat di game 1? Bola sana. Apakah ada magic yang hilang di game 2 ini? Oh, Mas Hari siap menunjukkan bahwa dia lompat. Poin lagi untuk Daddies. Daddies tidak. Ayo Mas Hari, fokus. Mereka mau sampai di final. Ayo Dek. Oke. Dan 5 poin pertama untuk office team. Sikat! Mas Diki, menjawab. Wih! Selisih 2 poin. Tipis. Fokus, Dik! Okay. Strategi, Dik! Wih! Diterima oleh dadanya, Davia. 9 poin. Tukar. Oke. Ya, tadi nggak hitung ya. Biar dengan serpas, asik. Bagian poin untuk Daddies berdasarkan wasit yang sudah disertifikasi oleh Asosiasi Pingpong Indonesia ya. ISO 27001. Poin untuk Daddies lagi.
19 poin. Ayo Dek, fokus. 5 poin. Davian, oh dengan bola yang sangat cepat dan tidak bisa ditangkis oleh Mas Hari. 12 poin untuk Dedi. Sepertinya hokinya sudah habis. Wey, kencang sekali tapi out. Dan office team, 7 poin. Masih selisih 5 poin. 12-7. Satu lagi. Wis dan 13 dicapai oleh tadi. Lukasa. Oke, Mas Hari cepat tapi tidak tepat. Kita lihat ada poin untuk Dedi. Pertandingan terlama sepertinya ini. 15 poin untuk Dedi. Mereka mau cepat sekali. Poin ke 16. Dedi, fokus, jangan nafsu, fokus. Cepat sekali dengan lead yang sangat jauh. Obviously sangat tertinggal, apakah mereka bisa mengejar? Oke, okay. Poin pertama untuk Obviously setelah sekian lama. Ruangan hening, mendengar pingpong. Woi, cerah langit dan 17 poin untuk Dedi. Apakah kita akan sampai di game 3? Delapan, selisih 10 poin. Beda kubis. Fokus, Dik. Dua poin lagi. Sepertinya kita akan melihat game 3. Keluar. Ini. Tapi masih ada waktu. Obviously mendapatkan poin. Bola. Bola habis. Udah. Dik, biarin Dik. Pemain. Yuk. Nah, guys. Belum. Oh, ini strategi. Ternyata hokinya masih ada, Bung. Tipis-tipis. Satu lagi. Yuk, best for you. Satu lagi, yuk. Kita lihat game point untuk The Dex. Apakah mereka bisa bawa game 2 ini pada kemenangan? Bisa. Hey. Lama, Bung. Ini baru competition. Iya, ini baru kompetisinya kerasa ini. Bu. Ya. Cikat. Okay. Kita ingat lagi, pemenang dari game ini akan masuk ke final untuk men's doubles, salah satu kategori paling prestigious. Poin itu dari satu sama. Dua-duanya ingin menjadi juara. Dua-duanya mau mengangkat piala nasional. Oh, dia poin untuk Dedi. Nongkrong aja lu. Senyum. Poin untuk office team. Tukar, sir. Dua. Fokus, Dik. Latihan. Dan ini. Bola. Oke. Latihan dengan surplus. Latihan cepat sekali dan tepat. Bisa mendapatkan poin. 5 poin pertama dicapai oleh The Daddy. Apakah mereka bisa mendapatkan lead yang jauh kali ini? Game 3 seperti game 2. Masih ada fiat seperti itu, mungkin bisa mereka memenangkan game kali ini. Fred. Ada pendukung fanatik di sini, tolong kita bawa jalan. Bola. Satu terakhir, guys. Keluar. Point untuk office kita. Bola. Ini bola. Right. Wih, selalu deh, selalu. Poin untuk office team, ya. Ayo, Dik. Kali tampisan dari Mas Hari ini. 8-4. Menang uli cilok, Dik. Kang Mobela, Dik. Ayo, Dik. 8-5. Tampisannya terlalu
dari Mas Hari. Laser dari Mas Diki. Ya, poin. Poin untuk The Daddy. 10-5. Kita masukin. Putar. Pertama dari Daddy. Poin untuk Daddy. 11 poin. Poin untuk Daddy lagi. Wuh, wuh. Apakah mereka sudah dapat 5 poin secara bersih di sini? Dik. Mungkin tidak. Diki menjawab. Mas Hari menangkis, tapi diterima oleh Rian dan out. 13 poin itu jadi. So far, 3 dari 5 masuk poin itu jadi. Kamu bisa dipecahkan, bisa dipecahkan oleh office team dan 1 poin. 6, 13. Out. 14, ya, Lindasa. 14 to 6. 14. Wait, out. 15, 6. Tinggal 5 poin. Sikat, Dik. 16, 6. Main sangat cepat, mereka tidak mau berhenti terlalu lama. Dan langsung serve lagi. Tidak menunggu, tidak tele-tele. Poin lagi. Cakep, cakep. Satu serve lagi. Belum pindah, satu serve lagi ya. Itu bola udah. Woods. Ah. 19 poin untuk The Daddies. 6 poin untuk office team. Setelah unggul di game 1, apakah mereka harus takluk? Woi! Woi! Yo, campain yo. Mereka akan menangkan match ini dengan meyakinkan mereka. 1 poin lagi dari final match. Tidak akan didapatkan pada poin yang main, apakah pada poin berikutnya Rian dan Selfas. Ya. Game 6. Salaman, salaman.